sih, Pak? Ya, karena Papa kekurangan uang untuk pencalon Papa nanti. Maka terpaksa mobil kamu Papa jual, nak. Papa gak nyangka. Kamu baik sama si Laila. Dia udah membiayai kamu untuk kuliah. Tapi balik-balik lagi sama Bapak. Kalau Bapak mau, ya ayar yang nilai saya kasih tadi, Pak. Ya, nanti kurang-kurang sedikit bisa lah, Pak, saya koordinasikan. Target utama itu mengumpulkan KTP. Dan saya itu kan mencalonkan jadi anggota DPD. Jadi, kalau kebutuhan KTP itu nggak tercukupi, ya saya bisa gagal nyalon. Kamu itu anak Bapak satu-satunya. Tapi, mau nggak mirip aku ya? Astagfirullah, Bapak! Walau tak tahu tapi setuju, hingga tak ada rahasia, tenang saja takkan kemana-mana. Dan ingat, waktu kita tinggal 90 hari lagi.